cara mengatasi pisau tumpul ya cuma dengan korek gas bekas guys. Nah, jika di rumah kalian ada pisau yang tumpul, bisa kalian akali dengan korek gas bekas atau rusak ya. Kalian bisa menggunakan ini ya, bisa kalian gunakan kembali dengan korek gas bekas ini guys. Nah, untuk caranya ini kita bongkar dulu guys. Nah, kita akan ambil yang bagian ini ya. Kita coba buka tutupnya ya, tutup gasnya, dan kita buka yang ini ya guys. Nah, seperti ini, kita ambil bagian yang atasnya aja ya guys. Nah, seperti ini, kita ambil yang bagian rongganya ya. Oke, ini susah ya, agak susah. Nah, ini ya, kita akan gunakan ya untuk bagian ininya ya. Dan di sini kita akan lepaskan atau kita akan potong bagian pinggir-pinggirnya guys. Nah, seperti ini kita potong. Nah, yang akan kita gunakan yang ini guys. Nah, yang ini ya. Kita membutuhkan 2 biji, jadi di sini kita ambil ya korek gas bekas lagi. Nah, kita akan coba bongkar lagi ya. Nah, ini yang tidak jalan atau sudah rusak, untuk korek gasnya kita ambil lagi ya. Jadi yang akan kita butuhkan 2 biji guys. Nah, seperti ini kita congkel ya. Nah, jadi ini sudah 2 biji seperti ini guys. Nah, untuk selanjutnya di sini kalian siapkan papan ya. Nah, seperti ini kita siapkan papannya. Kemudian kita siapkan pakunya guys. Nah, paku ukuran 5 cm ya. Nah, seperti ini. Dan sini kalian bisa masukkan ya yang bekas korek gas seperti ini. Nah, seperti ini kita masukkan, dan selanjutnya di sini kalian tinggal paku ke papannya guys. Nah, seperti ini kita paku. Nah, kita paku. Jadi di sini kita pasangkan ya seperti ini, agak miring ya pasangnya, jangan sampai lurus guys. Nah, seperti ini kita pasangkan sampai mentok ya. Nah, seperti ini kita pasangkan satunya lagi. Dan untuk memasangnya juga berdekatan ya guys ya dengan yang satunya guys. Nah, jadi seperti ini kita pasangkan supaya satu sama lain itu agak kena ya, atau tidak berjauhan ya. Seperti ini kita coba tempelkan seperti ini sampai mentok guys. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini guys. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, seperti ini, jadi ada ruang ya. Yang penting ini untuk gearnya itu bekerja ya, seperti ini. Oke, ini sudah bisa digunakan guys. Nah, selanjutnya di sini kalian siapkan airnya ya. Ini kita akan uji coba ya, seperti ini. Ini sudah bisa digunakan, dan kita akan coba siapkan untuk airnya ya, yang akan mengasah pisau tumpul seperti ini guys. Nah, cuman dengan air kalian bisa taburi sedikit saja seperti ini. Nah, seperti ini guys. Nah, jadi cara menggunakannya begini guys. Kalian tinggal gesekin untuk pisaunya ya seperti ini di bagian yang tumpul. Nah, seperti ini kalian tinggal gesekin saja seperti ini. Nanti lama kelamaan ini akan tajam guys. Nah, seperti ini kita gesekin saja seperti ini yang sudah ditaburi air ya. Nah, seperti ini guys. Ini mudah banget ya. Dan ini otomatis akan tajam guys, bisa kalian coba ya di rumah. Ini luar biasa ya, bisa kalian praktekkan, dan ini hasilnya lumayan ya, ampuh guys. Nah, untuk posisinya kalian bisa balikan juga ya, untuk posisinya bisa kalian balikan seperti ini agar lebih mudah ya, dan hati-hati ya. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah serasa cukup ya, dan ini sudah kelihatan putih-putih ya. Ini kita akan coba potong dus ya seperti ini, dan ini hasilnya guys. Nah, jadi kita akan coba potong, jadi hasilnya seperti ini ya. Tuh, mantap sekali guys. Nah, tajam banget ya, keren guys. Tuh, hasilnya jadi seperti ini guys. Tuh, ini juga ini kelihatan putih, dan ini sangat tajam sekali guys. Tergantung
tergantung lama mengasahnya ya. Semakin lama mengasah maka akan semakin tajam ya untuk pisaunya guys, yang tumpul. Jadi ini sudah cukup ya, kalau sudah seperti ini serasa cukup, kalian bisa gunakan, kalian bisa coba cuma dengan korek gas. Nah mantap sekali guys. Nah di sini saya akan coba memotong plastik ya, kita akan siapkan plastiknya seperti ini. Nah jadi di sini saya akan coba tarik bahan plastik. Nah seperti ini kita potong. Mantap sekali guys. Tuh, wow, mantap, cuman dari korek gas bekas. Mantap sekali.